Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Bersama saya ya di W Indonesia. Kali ini di Project W di Kaliwungu ya. Tepatnya pembangunan rumah tipe 129 ya. Nah, untuk progres kali ini di hari Selasa ya ini. Lanjut di area 1 lantai 1 dan 2 ya. Di area carport proses bentangan ya. Di list dinding ini ya, ini untuk sebelah barat kemarin sudah selesai ya untuk penangan, tinggal sebelah timur. Lanjut juga di area lantai 1 ya, proses pemasangan plafon ya, tangka plafon. Nah ini gambar ya, sesuai ya nanti bentuknya seperti ini ya. Kita ke dalam. Nah, di area lantai 1 proses pemasangan rangka plafon ya, ini sudah mulai terpasang, hampir selesai ya. Ini material kemarin sudah datang ya, semen gresik sama dinamik hijau. Dan juga lanjut di instalasi ya, ini proses nanti pemasangan kabel U ya. Nanti ada untuk MCB meter ada di sebelah sini ya. Nanti MCB ada di sebelah sana, ada sisi dalam ya. Oke, kita masuk. Nah, ini juga lanjut di benangan ini tadi ya. Proses terus lanjut benangan. Nah, ini untuk pipa-pipa konduit juga masih banyak. Nah, ini ya proses pemasangan rangka plafon. Jalur instalasi juga mulai kita cicil ya, bersamaan dengan rangka plafon biar mudah nantinya untuk menentukan titik-titik lampu ya. Nah, untuk tandon kemarin yang dibeli sudah ada ya, tandon air merek Penguin ya ini. Sudah datang. Nah, ini di area belakang ya. Oh, nggih. Okay. Ini klolis sekalian. Nah, ini untuk void ya, belakang. Juga mulai kita pasang, ini proses pengecatan juga ya. Nah, ini untuk kabel kita pakai merek Supreme ya ini. Kita menggunakan kabel NJA 2,5 ya, merek Supreme. Ini area dapur ya, saya siapkan untuk kabel sudah mulai masuk ya, sampai ke atas sudah kita siapkan ya. Kita ke lantai 2. Jinak-jinak merpati. Nah, ini juga ya, ini untuk rangka plafon kita menggunakan merek Kencana ya. Nah ini teman-teman, nah, kita merek Kencana. Ini ada yang 240, ada yang 44 ya. Nah untuk lantai 2 juga progres di cat dasar ini ya. Mulai kita cat dasar dan juga benangan. Bisa lewat. Iya. Nah, ini ya. Sudah mulai kita cat dasar ya untuk dinding. Terus ono deh. Ah, ini ya. Ini
kamar depan ini nanti teras ya, area sebelah teras. Penangan ini area musola. Nah, ini proses penangan di sisi tepi-tepi pintu ya. Sudah mulai kita benangi. Material untuk lamir dan lem juga sudah siap ya. Ini aja cat sealer ya. Ada cat sealer sini. Ini area kamar mandi ya. Ini tadi untuk kabel sudah mulai masuk ya. Nah, ini untuk list plafon juga sudah siap. Ini untuk pemasangan. Ini tangga. Sudah, monggo. Monggo, wis. Lanjut. Nah, ini tangga. Monyet, cuma monyetnya enggak ada. Ada tangganya. Sudah siap di area lantai atas ya, untuk tandon. Nah, ini ya. Gigi, monggo-monggo, Mas. Ini buat apa? Ribut. Iya. Nah, ini proses pelamiran di area kamar lantai 2 sebelah timur selatan ya. Untuk plafon sudah selesai ya, untuk cat-cat plafon juga sudah terpasang semua. Oke. Wah, pada pindang-pindang kita tidak aneh ya. Kita blur. Anak pindangnya berjejer. Oke, kali ini ya. Proyek W di Kaliwungu ya, tepatnya pembangunan rumah tipe 129. Bersama saya kita ketemu di proyek W yang lain ya. Assalamualaikum.